Halo teman-teman, para sahabat channel YouTube Kenalan Kita. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini channel Kenalan Kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Manda Petualang. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya, terutama bagi pemilik akun yang sedang saya review. Saya mengundang Anda secara khusus untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel Kenalan Kita. Terima kasih. Manda Petualang telah mengupload video sebanyak 727 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 860.000 subscriber, dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 166.104.022. Dan untuk country-nya, channel ini mencantumkan Indonesia, dan untuk tipe channelnya menggunakan animal. Dan perlu kita ketahui bersama, channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 16 Oktober tahun 2012. So pastinya channel ini sudah berusia 10 tahun lamanya, karena pada saat kita mereview ini di tahun 2022. So pastinya channel ini pun sudah banyak mendapatkan pundi-pundi penghasilan. Dan untuk nilai total grade-nya, channel ini mendapatkan nilai B. Dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 283.108. Dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 1.348. Dan bagaimana dengan ranking-ranking selanjutnya? Mari kita lihat bersama-sama agar kita para penggemar dari channel ini tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 59.523. Dan untuk nilai ranking country-nya di Indonesia menduduki peringkat 545. Dan untuk ranking animals-nya menduduki peringkat 207. Dan bagaimana dengan subscribernya selama 30 hari yang lalu? Apakah mendapatkan peningkatan atau penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum kita melihat subscribernya selama 30 hari yang lalu, saya mengundang Anda pemilik akun secara khususnya untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel Kenalan Kita, agar channel Kenalan Kita pun bisa berkembang mengikuti jejak channel Anda. Terima kasih. Dan next, langsung saja kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 2.000 subscriber. Dan ternyata channel ini belum mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya. Tidak apa-apa ya, mungkin di lain waktu akan mendapatkan peningkatan yang sangat banyak atau drastis di bulan-bulan berikutnya. Dan untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 1.016.000. Dan ternyata untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu ini, channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sekitar 13,7%. Next, langsung saja kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $254 dan langsung naik menjadi $4.100. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $3.000 dan langsung naik menjadi $48.800. Dan next, mari kita kalikan langsung menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita mengalihkan gaji pendapatan yang diperoleh channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya, terutama bagi pemilik akun. Lagi-lagi saya mengundang Anda agar Anda tidak lupa
untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ini. Tapi yang ikhlas ya, jangan karena paksaan. Terima kasih. Halo, 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 dan halo kalian semua para sahabat channel kenalan kita. Dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan yang dimiliki channel YouTube ini, agar kita mengetahui berapa banyak pundi-pundi penghasilan yang diperoleh oleh pemilik channel YouTube ini. Dan secara khusus saya mengundang Anda pemilik channel YouTube yang sedang saya hitung gajinya untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $254. Jika dikalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah channel ini mendapatkan sebanyak Rp3.683.000. Cukup memuaskan ya pemirsa untuk total gaji bulanannya yang terendah. Bagaimana dengan yang tertinggi? Langsung saja kita kalikan. Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $4.100. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak Rp59.450.000. Dan next, mari kita kalikan lagi untuk total gaji tahunannya yang paling terendah. Dan untuk total gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $3.000. Dan jika $3.000 kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp43.500.000 ya pemirsa. Dan next, langsung saja kita kalikan untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Dan untuk total gaji tahunannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $48.800. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak Rp707.600.000. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, terutama bagi pemilik akun yang sedang saya hitung gajinya. Saya mengundang Anda secara khusus untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang.